Dari rekaman CCTV terlihat seorang pria berjalan masuk ke halaman masjid mengintip posisi jamaah. Pelaku lalu masuk ke dalam mendekati jamaah perempuan yang tengah sholat zuhur berjamaah. Tak lama kemudian pelaku langsung membuka celana saat jamaah perempuan posisi ruku sambil memainkan alat kelaminnya. Merasa ada yang aneh, jemaah sebelah korban langsung berteriak hingga lelaki tak dikenal tersebut melarikan diri. Saat ini pelaku Subakar berusia 32 tahun warga desa Kedumping, Lamongan telah ditangkap kurang dari 1 kali 24 jam. Pelaku sudah berhasil diamankan di wilayah Lamongan. Berikut barang bukti berupa pakaian yang digunakan, celana yang digunakan maupun CCTV sudah kita amankan. Dan sementara pelaku sudah kita amankan di Polres Bojonegoro untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu modus pelaku masih didalami penyidik Polres Bojonegoro. Dari Bojonegoro, Dewi Rina Handayani, TV One, mengabarkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui kronologi kejadian dan motif pelaku pelecehan seksual terhadap seorang perempuan yang sedang sholat di masjid, sudah bergabung bersama dengan kami, AKP Fahmi Amarullah. Selamat siang. Siang, Mbak. Ya, Pak, bagaimana perkembangan dari kasus ini saat ini? Kasus ini sementara masih kami lakukan upaya penyidikan. Kami lengkapi berkas untuk segera kita kirim ke kejaksaan. Demikian, Mbak. Pak Kasat, kalau pelaku sendiri sudah diamankan? Sudah diamankan. Alhamdulillah, kurang dari 1 kali 24 jam. Setelah kejadian, tim dari Satreskrim Polres Bojonegoro sudah mengamankan yang bersangkutan di wilayah Lamongan. Oke. Motifnya apa, Pak? Karena kita melihat ini sepertinya dilakukan di beberapa perempuan yang sedang bersolat saat itu. Motif yang dilakukan ini atas dasar apa, Pak? Ya, jadi berdasarkan pengakuan dari tersangka, bahwa tersangka ini pada saat melihat ada jemaah wanita langsung terangsang nafsu, sehingga langsung spontan melepaskan celananya kemudian melakukan tindakan asusila tersebut. Oke, adakah indikasi kelainan jiwa, Pak, mengingat perilaku seperti ini yang tak lazim ya, Pak? Ya. Untuk kelainan jiwa, sementara sedang kita ajukan untuk kedokteran ahli kejiwaan. Tapi namun sampai saat ini berdasarkan kami tanyakan kepada keluarga, baik histori tindak tanduknya selama ini, tingkah laku sehari-hari, yang bersangkutan normal, Pak. Oke, Pak. Pak Kasat, ini apakah kejadian yang dilakukan oleh pelaku ini pertama kali ya atau sebelumnya sudah pernah melakukan kejadian yang sama? Ya, kalau berdasarkan pengakuan untuk kejadian ini baru pertama kali, Mbak. Tapi tetap kita dalami lagi apabila terjadi di tempat yang lain. Oke. Pak Kasat, jika kita melihat informasi yang kemudian beredar juga, apakah memang orang ini tidak berada dalam lingkup masjid tersebut, artinya warga luar atau warga daerah tersebut, Pak? Yang bersangkutan ini memang warga Lamongan. Terus nyampe ke lokasi itu, dia menggunakan kendaraan roda dua. Oke, baik. Terima kasih Pak Kasat sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang.